Jadi tunggu sepasang lagi. Dah sampai. Dah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 27 Oktober 2018. Saya berada di Kampung Sabak, Rompin, di rumah sepupu saya. Hari ini ada majlis sambut menantu untuk pasangan Izhar dan Tasha. Apa tu sambut menantu? Kita tengok nanti. Ni kita ada majlis apa? Itu tak sempat tanya dengan mak pengantin. Ni mak pengantin dia. Kan? Kita hari ni ada majlis sambut menantu Tasha dan Izhar. Apa sambut menantu tu? Majlis hantar pengantin ke rumah lelaki hari ni. Okey. apa nama kampung ni? Perpat. Perpat. Fekah Perpat. Ni kakak ipar saya, dia kerja rompin je. Oh. So semua berkumpul dulu sini. Ini adik-adik, semua adik-adik, suami. Kanan-kanan, dia tinggal. Suka makan lagu ni. Anak di mana dah ni? Okey, hari ini bukan sahaja ada majlis sambut menantu untuk pasangan Izhar dan Tasha, tapi juga majlis perkahwinan kakak pada Izhar sendiri. Jadi ada dua pasangan mempelai insya-Allah hari ini. Okay, dia dah dapat berarak. Hari ini majlis kahwin kakak ke? Sebab menjaga kan sibuk kan. Ucapkan selamat pengantin baru untuk kakak. Okay, selamat pengantin baru untuk kakak saya. Selamat menjalani kehidupan rumah tangga. Okay. Semoga kakak bahagia. Amin. Alright. Dan ada nak ucap terima kasih kepada yang datang ke diri tu. Terima kasih kepada yang datang dan kami nak jalan. Panas kering siapakan tahu, hujan ringgit di pulau pandan. Berjalan seiring bersentuh bahu, samalah cantik, samalah padat. Hadirin, pasangan mempelai Raja Sahari, disilakan kami dan kekemah dan meja yang telah disediakan. Okay. Sekali lagi majlis mengalu-alukan kehadiran keluarga daripada Kampung Sabak, Kuala Rompin, daripada Seksyen 8 Shah Alam. Dipersilakan untuk mengambil tempat khemah yang telah disediakan. Pada tetamu tetamu yang sedang berkunjung, kami juga mempersilakan untuk kemeja-meja hidangan yang telah disediakan. Dipersilakan.
Oh, bila kali terakhir kita dengar orang baca syair bergurindam di majlis perkahwinan? So, ini cara tradisional. Sepakat suami istri berbalut kertas merah dan kuning. Dah siap makan dah? Lambat makan Salmi. Itu Salmi tak cakap apa-apa tak? Boleh ucapan. Yalah, selaku pengarah JKR Rumpin. Bukan. Ucap selamat pengantin baru pada anak saudara sendiri. Pengantin baru pada Tasha dengan Zahar. Moga kekal semoga kekal. Orang belakang bagi skrip. Ya, assalamualaikum. Saya Farhan dari isteri saya, Nur Huda, yang mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang. Selamat menyambut saya. Terima kasih kerana semua datang. Persembahan. Apa? Dah makan belaka. Okey, dah makan belaka. Tak tahu pula hari ni ada dua ni. Macam mana? Bapa pengantin nyanyi. Bapa pengantin lelaki ke perempuan? Penyanyi daripada Dulu Udah untuk pasangan dia. Semoga berbahagia. Majlis yang cukup istimewa kerana ada dua pasangan mempelai. Pasangan mempelai yang pertama Izhar dan Tasha, sambut menantu, dan pasangan yang kedua adalah Nurul Huda, kakak pada Izhar, dan juga pasangannya Farhan. Difahamkan keluarga Farhan dari Shah Alam. Jadi majlis ni tetamu ramai lah, sebab ada dua belah pihak datang. So memang meriah, alhamdulillah. Dan juga unik lah, sebab dah lama tak dengar orang baca syair di majlis perkahwinan. Saya rasa ni mungkin yang pertama kot dalam sejarah hidup saya. Kerana itu ayah pengantin sedang menendangkan lagu. Sempat lagi promo ni. Saya sini. Tanya. Tak tahu.
Okey. Zura. Awak mesti kahwin dulu. Ingat tak sambut menantu bila? Sambut menantu tak ada. Masa majlis kahwin saya. Yes, yes. Buat duit kecil itu je. Makan keluarga saja. Tapi majlis saya kahwin sama seperti majlis anak saya. Saya buat sama. Cuma rezanya saya tak ada tarian je masa tu. Tak tahu je lah. Saya ada. Silat yang malam tu. Ada. Ada. Siang tu pun ada silat. Ada. Cuma tak ada tarian je lah. Alright. So, mungkin orang rasa majlis sama menantu ni sama dengan majlis yang dah buat dekat pengantin perempuan kan. Sebab tu kebanyakannya orang tak buat pun. Tapi sebenarnya apa beza? Ada beza sebenarnya kan? Beza tu adalah cuma kita nak meraihkan pengantin kan. Lepas tu kita nak hantar anak kita ke belah lelaki ke mana. Kalau majlis perkahwinan yang saya ingat lah, ada ada kata buat, ada malam berinai. Tapi belah lelaki kenapa tak ada yang semua? Daripada dulu lagi memang tak buat kan. Jadi majlis simple je. Simple je. Dia macam buat makan-makan je. Macam orang kata ibarat penutup pada semua majlis. Dalam menantu kan. Betul. Alright. So, okay. InsyaAllah. Terima kasih. 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 Terima agak orang kata tak jangka juga sebab anak awak tak sampai 20 orang pun dan dah kahwin. So, adakah nanti yang adik-adik dia pun macam tu juga ke? Ini semua jodoh sebab saya sendiri pun kahwin muda. Saya kahwin muda 20. Saya fikir anak pun ikut saya, jejak saya kahwin muda. Jadi saya tak boleh halang. Lagipun benda yang baik kita biar je nak redor. Semoga kebahagiaan milik-milik mereka. Betul. Bagi dah bagi tu bukan sebab kahwin awal kan. Okey, terima kasih Zura. Itu tak sempat nak tanya makhluk. Sebenarnya kan bila dapat tahu Tasha nak kahwin ni, macam mana perasaan makhluk? Muda lagi kan, cucu pertama kan. Cucu pertama, lepas tu ni pun menantu pertama dapat tak? Menantu pertama lah. Masa tu tak ada ke rasa macam awal lagi ke atau macam mana? Memanglah terasa, tapi oleh kerana dah dia suka, kita pun tak boleh nalang kan. Betul aku juga kan. Aku ikut memang langsung belajar lagi kan mana. Boleh lepas kahwin pun boleh belajar lagi. Kalau minat. Kalau kahwin payahlah sikit. Mungkinlah kan. Tapi malu ada nak ucap apa-apa ke kat cucu? Malu ucapkan dia buat semoga berpanjanganlah jodoh dia sekekal sampai ada cucu lah. Pada cucu menantu ni ada nasihat ke pesan ke apa macam mana? Supaya dia kan pandailah jaga diri. Lepas dia dah keluar pada keluarga ibu bapa dia, pandailah dia berjaya. Kena beri kari lah kan, sama-sama lah kan. Sama-sama. Okeylah Mak Long, terima kasih. Pandailah jodoh ni dengan kerjaan lah. Okey, terima kasih Mak Long. Majlis ni pun kita datang keluarga ni kan. Dah habis makan-makan ni, katanya tak ada apa dah, kita tinggalkan pengantin je lah. Okeylah. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Majlis masih berlangsung. Cuma tetamu-tetamu
keluarga daripada sebelah perempuan, ya, dah basuh lah, eh. Kita ucapkan semoga pasangan Izhar dan juga Tasha dan juga kakak pada Izhar, Nurul Huda dengan pasangan suaminya Farhan, berkekalan hingga ke akhir hayat insyaAllah, dan diberkati, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan hidup bersama rukun dan damai. Okey, saya pun tak pasti ke mana lepas ni, tapi insyaAllah saya ingatlah majlis ni, ya? Satu majlis yang sangat sangat unik, ya? Okey, assalamualaikum.